predator air, teman-teman. Namanya buaya, teman-teman. Buaya hidup di air, teman-teman. Wow. Keunikan buaya, dia bisa menunggu mangsanya dengan sangat sabar, teman-teman. Welcome back to my channel, teman-teman. Don't forget you subscribe my channel. Wadidaw. Wow, teman-teman. Ada suara apa itu, teman? Ada suara auman dan suara musik itu. Di mana itu, teman-teman? Ayo kita investigasi saja, teman-teman. Langsung ke TKP yuk. Let's go. Wadidaw. Wow. Ramai sekali ini hewan nih. Wow. Pada ngapain ini, teman-teman? Wadidaw. Oh, ada raja rimba, teman-teman. Nampaknya ini lagi rapat hewan, nampaknya ini, teman-teman. Wow, wadidaw. Raja rimba lagi apa ini? Wow. Lagi memberi apa ini kepada hewan lainnya ini, teman-teman. Wadidaw. Wow. Rajanya dulu, teman-teman. Wadidaw. Wow, teman-teman. Ini si raja rimba, teman-teman. Namanya singa, teman-teman. Wow. Singa termasuk dalam hewan karnivora, teman-teman. Pemakan daging dan juga hewan mamalia, teman-teman. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan beranak, teman-teman. Wow. Singa sang raja rimba, teman-teman. Wow. Tahu, teman-teman tahu enggak? Dalam dunia singa, hewan yang terkuat itu adalah sang jadi raja, teman-teman. Wadidaw. Kalau ada singa muda yang ingin menjadi pimpinan kelompok singa, dia harus melawan dulu raja dahulu. Kalau raja dahulu bisa dikalahkan oleh singa yang baru, baru dia bisa menjadi raja singa, teman-teman. Wow, raja kelompok. Wadidaw. Begitulah hukum di hewan singa, teman-teman. Wow. Singa Afrika sang predator, teman-teman. Wadidaw, kita taruh di sini dulu, teman-teman. Wow. Ini apa, teman-teman? Wow. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini adalah predator air, teman-teman. Namanya buaya, teman-teman. Buaya hidup di air, teman-teman. Wow. Keunikan buaya, dia bisa menunggu mangsanya dengan sangat sabar, teman-teman. Hingga mangsanya tanpa disadari sudah siap diterkam, teman-teman. Wow. Ini nampaknya buaya air asin, teman-teman. Warnanya sangat hijau, teman-teman. Wadidaw. Buaya termasuk dalam keluarga karnivora, teman-teman. Wow. Dan berkembang biak dengan bertelur, teman-teman. Wow. Bukan beranak. Wadidaw. Predator air, teman-teman. Wow. Ini apa, teman-teman? Wow. Wadidaw. Ini adalah hewan kura-kura, teman-teman. Hewan kura-kura juga dikenal sebagai hewan amfibi, teman-teman. Karena dia sanggup bertahan hidup di darat juga. Cuma tidak berlangsung lama. Dia membutuhkan air untuk bertahan hidup, teman-teman. Wow. Kura-kura memakan ikan-ikan kecil yang ada di dalam air, teman-teman. Wadidaw. Wow, kura-kura. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini hewan buruan singa, teman-teman. Ini namanya rusa, teman-teman. Rusa termasuk dalam keluarga herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan mamalia, teman-teman. Berkembang biak dengan cara beranak, teman-teman. Wadidaw. Rusa, keunikannya adalah larinya sangat kencang, teman-teman. Dia bisa berlari sambil melompat, teman-teman. Wadidaw. Hidup secara berkelompok, teman-teman. Wow. Ini apa ini, teman-teman? Wah, hewan kecil yang imut-imut ini. Wow. Nampaknya sejenis serangga kumbang ini, teman-teman. Wadidaw. Serangga kumbang ini sering kita melihatnya di tanaman-tanaman bunga, teman-teman. Dan juga tanaman padi. Wadidaw. Wow, ada serangga, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow. Oh, ini dari keluarga monyet, teman-teman. Wow. Ini namanya monyet dari jenis King Kong, teman-teman. Wow, ini juga sangat ganas, teman-teman. Hewan King Kong termasuk dalam keluarga
herbivora teman-teman, pemakan tumbuh-tumbuhan. Wow, juga berkembang biak dengan cara beranak teman-teman, yaitu hewan mamalia. Wadidaw, King Kong ini banyak menghabiskan waktu di darat teman-teman daripada di atas pohon. Wow, ototnya sangat kekar teman-teman, hingga manusia dewasa tidak sanggup untuk melawan dia teman-teman, karena kekuatannya ini melebihi 4 orang pria dewasa teman-teman. Wow, sangat kuat ini King Kong teman-teman. Wow, King Kong. Ini apa teman-teman? Oh, ini hewan dari padang pasir teman-teman. Ini hewan unta teman-teman. Hewan yang berkembang biak dengan beranak, dan juga hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan teman-teman. Wadidaw. Wow, ini apa teman-teman? Oh, ini jenis kuda teman-teman. Tapi ini namanya kuda poni. Kenapa dikatakan kuda poni? Karena bentuknya mini teman-teman, tidak lazim seperti kuda biasanya. Wow, kuda poni, kuda yang termasuk dalam keluarga herbivora dan juga keluarga mamalia teman-teman. Wadidaw. Ini apa teman-teman? Wow. Loncat-loncat ya teman-teman. Wow. Teman-teman pasti tidak asing dengan hewan ini teman-teman. Hewan ini sering dipelihara di rumah teman-teman. Ini namanya kelinci teman-teman. Kelinci termasuk dalam hewan herbivora dan juga mamalia teman-teman. Wow. Ini hewan yang sangat unik teman-teman. Wow. Kelinci, hewan yang imut-imut teman-teman. Wow. Ini apa teman-teman? Wadidaw, ini namanya panda teman-teman. Hewan herbivora dan juga hewan mamalia teman-teman. Wow, panda termasuk dalam keluarga hewan pemakan rumput teman-teman. Rumput hijau. Wadidaw. Wow. Panda. Wow. Ini apa teman-teman? Cihai. Ini namanya kucing anggora teman-teman. Kucing anggora termasuk dalam keluarga mamalia dan juga termasuk dalam keluarga apa ini teman-teman? Dia pemakan ikan teman-teman. Wow. Juga pemakan kue-kue seperti keripik juga mau ini kucing. Wow, banyak makanannya ini kucing. Wow. Kucing anggora. Ini apa teman-teman? Wadidaw. Ini namanya sapi teman-teman. Sapi termasuk dalam keluarga mamalia dan juga hewan herbivora, karena sapi berkembang biak dengan beranak, bukan bertelur. Wow. Pemakan rumput teman-teman. Wadidaw, kenapa ada hewan air ini? Wadidaw, ini namanya ikan koi teman-teman. Ikan cantik yang sering dipelihara di depan rumah. Wow. Ikan koi ada makanannya teman-teman, yang dijual di pasaran. Wow. Makanan kesukaan dia yaitu seperti jangkrik teman-teman. Wow. Sangat cantik teman-teman, ikan koi penuh dengan warna. Wow. Ini apa teman-teman? Wadidaw, ini namanya dinosaurus teman-teman. Hewan purbakala yang sudah punah teman-teman. Woi, hewan dinosaurus ini hidup jutaan tahun yang lalu. Wow. Karena efek dari dunia, dia punah teman-teman. Wow. Konon ceritanya kepunahan dinosaurus ini karena jatuhnya meteor teman-teman. Wow. Sampai bersin saya teman-teman. Wow. Wadidaw, dinosaurus, hewan yang sangat unik teman-teman. Ini apa teman-teman? Wow. Ini namanya marmut teman-teman. Marmut termasuk dalam keluarga herbivora dan juga mamalia teman-teman. Marmut satu keluarga juga dengan kelinci teman-teman. Wadidaw. Pemakan tumbuh-tumbuhan ini teman-teman, dan sayur-sayuran. Biar matanya cantik, tapi ini matanya merah teman-teman. Nampaknya marmut ini banyak begadang teman-teman. Caca. Wadidaw. Ini apa teman-teman? Ini namanya kerbau teman-teman. Satu keluarga juga dengan sapi ini, tapi ini jenisnya kerbau. Wow, mamalia juga, dan termasuk juga hewan herbivora, pemakan rumput teman-teman. Wow, hewan yang sangat kuat ini teman-teman. Wadidaw. Ini satu lagi apa yang terbesar teman-teman? Wow, ini adalah gajah teman-teman. Gajah termasuk dalam hewan herbivora dan juga keluarga mamalia teman-teman. Gajah kenapa dikenal dengan hewan penyabar? Karena dia sangat sabar teman-teman. Wah, hidup secara berkelompok, dan otaknya ini sangat besar teman-teman. Jadi gajah
mempunyai ingatan yang kuat, teman-teman. Wow, sudah, walaupun sudah begitu lama, dia masih ingat, teman-teman. Karena dia mempunyai ingatan yang kuat, teman-teman. Wadidaw. Kita bawa pulang, teman-teman, mainan ini, yuk. Kita main di rumah. Let's go.